Okay, untuk video kali ni, saya akan tunjuk ayat yang sama juga, innamal a'mal binniat, tapi dalam bentuk khat sulus adi ataupun sulus biasa. Macam mana cara kita nak susun? Okay, mungkin yang video lepas saya ada sentuh sikit, cuma dia mungkin saya tak berjelas sangat cara nak susun. Okay, yang pertama, pastikan ketinggian huruf alif, lam, tiang-tiang ni sama. Dari kat sini sama, cuma saya nak letak yang innamal ni, saya letak kat bawah. Jadi saya select macam ni terus, saya letak kat bawah sini. Kat sini. Okay, jadi tanda ni saya buang. Okay, jadi saya nak ubah beberapa perkara. Contohnya innamal ni, saya tak nak bentuk macam tu. Saya ambil style, tukar saja. Kita tengok apa bentuk yang ada. Okay, contohnya saya nak buat macam ni. Jadi saya jarakkan. Okay, bagi jarak dia jangan terlalu rapat sangat. Okay, lam alif saya nak guna yang bersilang. Boleh tak saya guna yang bersilang? Contoh ni. Boleh. Okay, yang ni saya nak ubah style. Macam tu ke? Macam ni. Okay, saya nak macam ni. Ini macam ni. Bawah ni saya tak dalam. Buangkan titik. Ini kat sini. Titik saya tak buang lah. Okay, jadi kedudukannya dia cantik ya. Ni contoh ni garisan untuk huruf. Ini maksimum atas untuk tiang-tiang huruf. Okay. Contoh lain. Amal ni saya nak tengok ada tak bentuk lain. Saya copy dahulu. Jadi tengok ada tak bentuk lain. Macam tu dia. Boleh juga. Tapi saya nak buat bentuk biasa saja, nak padatkan saja. Okay. Wa innama. Waw ni kat sini okey. Letak balik. Kali ni saya nak buang dia punya hamzah tu. Okey. Innama ni saya nak ubah lagi. Saya nak buat macam ni. Okey. Macam ni. Waw ni kau sikit. Okey. Likuli ni saya letak kau sikit. Macam tu. Kali ni saya letak ke belakang sikit. Mim ni saya letak ke belakang lagi. Macam tu. Yang ni saya letak ke depan sikit. Okey. Hamzah tu saya buang dulu. Ma ni saya letak ke dalam. Kau macam mana? Tak sesuai? Tak sesuai? Tak sesuai? Macam ni juga. Tapi nampaknya macam terlalu padat. Yang ni saya ubah. Ataupun saya ke bawahkan sikit. Ataupun yang ni. Memro ni saya ubah. Okay. Isu dekat sini adalah saya nak samakan tinggi. Ni. Tinggi tiang-tiang ni. Hari ni saya turunkan ke bawah sikit. Jadi sekarang ni. Okay, kita turunkan sikit ke bawah ni. Baru jadi. Okay. Ni sini. Boleh tak saya tengok lagi yang lain? Okey. Boleh lah. Okey, boleh lah. Nawa. Okey. So, dah. Sekejap. Okey, mungkin saya nak select yang baris atas tu. Saya nak bagi dia macam ni. Center. Okey. Okey. Baris. Pertama, saya nak letak baris fathah. Saya ambil baris fathah yang panjang ni. Insert. Okey, yang ni. Saya besarkan. Macam ni. Tak nak, saya nak ambil yang lain. Saya nak ambil yang tak ada cangkuk tu. Apa tu keluar tiba-tiba? Kejap, saya nak gerakkan. Okay, saya nak ambil fathah yang ni. Insert. Mana dia? Oh, sini. Okay. Kita besar sini. Sini kat sini, satu. Okay, satu je. Kemudian, insert lagi. Satu kat sini. Macam tu. Tak nak. Dibet. Saya nak letak yang Macam ni. Okay, okay, baru betul. Okay, kalau sulus adi, kita tak payah, kita, dia tak perlu nak isi sangat, nak fikir sangat nak kena penuh atas, bawah. Janji ada baris yang penting-penting, kita letak, lepas tu yang apa, hiasan-hiasan saja. Okay, kita nak masukkan dia punya baris yang lain. Yang ini. Okay, ini besar sangat. Ambil yang kecil ni. Okay. Mana? Okay, sini. Satu ke bawah. Lepas tu, kita copy kat sini. Copy lagi. Letak atas. Tapi saya besarkan. Macam tu. Lepas tu, satu. Saya ambil yang sulus sajalah, senang. Kalau sulus ni kita confirm dia punya. Boleh kita, kita yakin lah yang ini untuk sulus saja. Sabdu. Insert. Sabdu ni besar. Kecilkan. Innamal. Baris mati. Lepas itu, copy sini. Lepas tu, nanti ni saya letak tengah-tengah. Lepas tu, copy lagi. Lepas tu, amal. Lepas ni. Kecilkan sikit. Okey, kalau lah dia dah tak dia masih lagi macam tak sesuai, kita ambil cara yang lain. Kita ambil ni, mat ni. Kita ambil mat lagi senang. Okey, yang ni, so kita besarkan sikit. Macam tu. Malu. Kecil kan. Kecil lagi. Okey, besar sikit. Titik bar. Insert. Titik bar ni sebenarnya kecil ni, dia dah tak sambung ni. Okey, letak di sini bar. Baris fatah. Kau serah kat sini. Lepas tu ni satu bin niat copy niati copy dari atas niati
Sebab tu kita tak nak ada titik tu, jadi saya hilangkan titik, kita letak titik sini, macam ni. Saya copy je titik ni kat sini, and then ini tu tak balik. Ini tak ada. Okay, kita ambil titik sendiri, titik 2, insert. Kenapa saya buang titik? Sebab yang ni saya letak atas sikit. Baru ada, kita naikkan sikit ni. Bin niat, macam tu. Bin niati. Lepas tu hamzah, insert. Percikkan sikit. Letak di mana? Letak di sini boleh. Wah ni tak masuk, tak. Jadi dia ada kesimbangan sikit. And then copy wah. Copy lagi. Letak di bawah sini. Okay, wah in nama. Copy saja ni, copy. Jadi pun sama, saya nak buang titik dia. Okay, titik ni kita letak sini. Okay, copy. Titik kat sini, satu kat sini. Naikkan sikit-sikit. Macam tu. And then ni kita copy je. Bukan, ni. Okay, saya copy. Turun sini. Lepas tu, copy tu di. Yang ni copy balik. Sabdu. Letak mana ni sabdu ni? Letak di atas ni, boleh? Kat sini pun boleh sebenarnya. Saya letak sini, alif ni saya gerakkan ke sini sikit. Supaya sabdu ni boleh letak di antara. Ikun di. Tanda mati. Ri. Hamzah. Besarkan sikit. Baris tanwi ni, bawah. Okay, saya kecilkan sikit. Ataupun kita nak ubah yang ni. Tak payah, tak payah ubah ni. Kita biar macam ni. Cuma memorah ni saya tarik ke belakang sikit macam ni. Dia macam sambung dengan tu. Jadi fathah ni dari sini. M. Ma. Copy balik sini. Ma nawa. Copy. Nawa. Ataupun delete. Kita ambil ni. Ma. Nawa. Dan akhir sekali kita letak burung-burungan. Okay. Insert. Letak sini. Letak di mana tu? Sini. Sini satu. Copy. Saya rasa agak besar. Kecil sikit. Okay. And then kita letak rumit. And then saya copy. Saya groupingkan dia. Terus letak sini. Ini saya letak di atas sikit. Macam tu. Ini saya depan sikit. Copy. Letak sini. Untuk sulus biasa, ini namanya sulus biasa, kita elakkan penggunaan tanda cangkuk tu ataupun zafar ya. Sebab untuk sulus biasa kita tak guna cangkuk. Walaupun ada juga lah sebilangan penulis khat dia guna juga sebenarnya. Tapi mengikut yang saya belajar, tidak perlu letak cangkuk tersebut. Kita perlu bagikan saiznya. Satu besar, satu kecil. And then satu lagi kat sini. Ataupun kita letak kat sini. Edit. Ni kita letak sini. Jadi apa lagi? Ain. Kat sini Ain. Akmal ni kita turunkan sikit. Okay, Akmal lepas tu mim. Sini boleh letak mim. Sini boleh letak mim. Ain letak terlepas sikit. Macam ni mim sini. Ataupun mim kat sini. Haa, macam ni. Ain letak kat tengah. Kemudian ada lagi mim. Okay. Sini ada kosong. Tak apa, kita letak ni di kuliah letak depan sikit. So, mim letak ke sini sikit. Okay. Di nama ni, turunkan sikit lagi. Okay. Turun sikit. Turun sikit. Turun sikit. Okay. So, inilah bentuk susunan sulus adi. Ataupun sulus biasa. Di mana dia punya susunan lebih lebih bernafas lah. Kita kata, kita tidak memenuhkan dia sangat. Jangan penuhkan sangat dengan hiasan. Ataupun kita boleh kurangkan macam ni kan. Agak ni, kita boleh buang. Contohnya, kita nak buang supaya dia bernafas. Yang kita delete, kita ambil yang tanda mati macam ni pun boleh. Ni. Pun boleh. Jadi dia jangan terlalu banyak sangat hiasan, jangan letak sangat banyak burung-burung tu, nanti nampak dia crowded. Okey, jadi dia tidak berada dalam kotak, dia hanya kita susun dia saja, jadi dia agak jatuh. Okey. Yang lain contohnya. Contoh yang lain Mungkin sebab tadi saya buat apa ni? Saya buat kopi satu. Kopi bukan kopi minum tu. Okey, contohnya yang atas ni saya copy balik. Saya copy. Saya buat kat atas ni. Boleh tak? Saya buat kat atas ni. Kenapa? Apa yang kurang ni? Oh ni. Okey, yang ini saya delete ni. Mungkin akmal ni saya tukar dengan yang bentuk panjang ni. Jadi ni kita letak hujung sikit. Okay, macam tu. Ni kita letak sini. Yang ini kita letak depan. Macam ni. Boleh juga. Okay. Kenapa? Supaya saya nak balancekan dengan ini. Saya boleh buat fathah panjang ni. Gitu. Okay. Jadi ini semua adalah bentuk kreativiti yang kita boleh buat supaya akhirnya kita cuba-cuba jaya. Dan kita berpuas hati dengan apa yang kita susun itulah. Contohnya macam ni.
ni, sini, mati macam ni. Mati tu tak boleh drop. Ha, dropkan dulu ke bawah. Sini ke? Ha, okey, sini. Letak sini. Lepas tu, ha, boleh macam ni. Ha, aman. Okey. Jadi, ini semua adalah aktiviti pertimbangan kita macam mana kita rasa kita nak susun. Okey. Jadi, kita boleh gunakan apps ni supaya kita belajar cara nak susun sebenarnya. Untuk tulis, itu satu perkara yang lain. Sekian. Assalamualaikum.